Iya, baik, sampai di segmen terakhir tausiah, tapi bukan di segmen terakhir program karena nanti masih ada lagi setelah kesimpulan nanti akan disampaikan oleh Teteh dan juga Hadi. Tapi tadi pertanyaan terakhir menarik nih, Aa. Iya, bagaimana tetap cinta, supaya tetap cinta, tetap rindu. Betul, di tengah kekurangan caranya? Kan? Iya. Banyak kekurangan dari pasangan atau diri masing-masing. Iya. Itu bagaimana? Iya. Ibu siapa tadi, Bu? Ibu Ir. Irma, Bu Irma, 1, 3 ya Bu ya. 1, ibu banyak bersyukur. Orang yang bersyukur itulah azidannakum, nanti ditambahkan nikmatnya. Ya Bu ya, syukur kepada diri, alhamdulillah bisa jadi istri, bersyukur masih ada suami, bersyukur ada anak, bersyukur ada rezeki. Dengan cara kita bersyukur, Bu, hati jadi lapang. Yang kedua, ingat-ingat kebaikan suami, jangan yang diingat keburukannya. Habis nyebelin banget, nggak boleh gitu, Bu. Saya ingat banget 2 tahun yang lalu, udah kelewat. Ya, Bu. Lebaran yang lalu, wih, saya tuh udah bikin nastar capek-capek, 2 toples dimakan sama dia. Itu 2 tahun yang lalu masih diingat-ingat aja. Jadi diingat-ingat kebaikannya. Apa kebaikannya? Ibu sendiri yang tahu. Ya, ketika ibu mengingat-ingat kebaikan suami, timbul sayang. Ih, gitu-gitu juga baik banget. Ih, si ibu mah ditungguin suami model begitu, Bu. Ih, gitu-gitu juga si cayang tuh ya, nyeng-nyeng-nyeng-nyeng enak tuh, Bu. Ingat-ingat kebaikan. Yang ketiga, Bu, jangan suka membandingkan suami dengan suami orang. Pak, itu suami di sebelah mah udah beli mobil lagi. Istrinya dibeliin tas, walaupun KW tetap mah, Pak. Jadi jangan suka membanding-bandingkan. Pandang itu suami, lihat kurang dan lebihnya itu suami ibu. Hidungnya, kumisnya, warna kulitnya. Jangan suka dibanding-bandingkan. Pak, papa tuh mandi agak banyakan dikit. Itu Pak RT putih banget wajahnya. Papa tuh kapan mau putihnya? Sini. Jadi berupaya untuk jangan membandingkan suami ibu dengan suami yang lain. Kayaknya masih Pominah tuh happy banget punya laki model begitu. Belum tentu. Kayaknya Bu RT tuh happy banget punya Pak RT. Belum tentu. Kayaknya Pak istrinya Pak Ahmadi kayaknya happy. Belum tentu. Kita tuh suka curiga sama orang, Bu. Jangan-jangan dia happy, kayaknya mah happy. Belum tentu. Orang yang bahagia itu adalah orang yang selalu bersyukur, selalu mengingat-ingat kebaikan pasangannya, dan tidak membanding-bandingkan pasangan dengan yang lain. Saya capek, Bu, kalau ngebandingin istri saya dengan istrinya Mas Wahyu. Capek. Tuh bunda, istrinya Mas Wahyu aja bisa ngepel, masa bunda gak ngepel? Capek, Bu. Jadi istri kita punya keahlian masing-masing, suami kita punya kelebihan masing-masing. Jangan suka membanding-bandingkan. Semakin dibanding-bandingkan, semakin kecil nikmat Allah. Semakin dibanding-bandingkan, keburukan suami, keburukan istri semakin nampak, dan kebaikannya semakin tenggelam. Gitu Mas Wahyu. Baik, terjawab Ibu ya. Bapak, masih ada pertanyaan lagi? Atau dilanjutkan? Tausiah dari AA atau Teteh? Mau kesimpulan? Baik, kesimpulan lanjut. Ya, baik Ibu, Bapak hadirin, pemirsa yang hari ini tengah menunggu saat berbuka. Ingatlah bahwa Allah itu akan menguji setiap rumah tangga kita. Tidak pernah Allah membebaskan rumah tangga dari ujian. Dan ujian itu selalu dari orang terdekat. Suami dari istri, istri dari suami. Kita yang sudah jadi ayah, kita yang sudah jadi ibu, bakal diuji oleh anak. Kalau ada yang membantu di rumah, ujian dari yang suka membantu di rumah, ada saja. Dan upayakan rumah tangga itu harus jadi ibadah. Bagaimana supaya jadi ibadah? Jadikan rumah tangga selalu bertentangan dengan hawa nafsu. Sebab segala sesuatu yang bertentangan dengan hawa nafsu pasti jadi ibadah. Bapak kalau jadi suami pengen jadi ibadah, lebih banyak mengendalikan nafsu, Pak. Pengennya mah marah-marahin.
Pengennya memelototin, tahan, tahan, tahan. Takutnya dengan memarahi, takutnya dengan melototin, istri jadi terluka hatinya. Maunya mah pengen dipukul suami. Maunya mah dikeremet wajahnya. Tapi ibu nahan, nahan, nahan. Kenapa? Rumah tangga ingin dirahmati. Tapi lihat rumah tangga yang selalu mengikuti hawa nafsu. Piring dua kali terbang, genteng hancur, pintu coplok, bu, kursi pada robek. Kenapa? Karena istrinya dari kelas welter ringan, suaminya dari kelas berat. Terus we tempur, bu, ngadu, 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 ngadu mulut, ngadu tenaga, ngadu argumentasi. Padahal seharusnya dalam rumah tangga itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba menjadi suami yang baik, berlomba-lomba menjadi istri yang baik. Dan ingat, rumah tangga pun ada yang disebut dengan anak. Jaga yang empat, sempurnakan dengan yang lima. Satu, ngurus anak, jaga niat, bu. Jangan karena besok ingin dipamerin ke orang. Jangan ingin karena besok supaya ngebelain kita, supaya ngurusin kita. Niat ngurus anak ibadah. Yang kedua, ngurus anak jaga sikap. Sebab anak bakal nurun perilaku bapaknya. Bapaknya tukang ngeng, ya anak juga ngeng gitu tuh. Ibunya tukang ngomongin orang, tunggu. Anak punya kelakuan apa? Bercermin. Kalau gak mirip bapaknya, mirip ibunya. Maka kalau ingin melahirkan pribadi yang bagus untuk anak-anak kita, jaga sikap, kasih contoh yang benar. Jangan suka nyontoin yang enggak-enggak ke anak. Sebab buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Kalau tidak mirip bapaknya, mirip ibunya. Anak saya juga sama. Kak, kalau udah gede mau jadi apa? Artis. Oh, kayak bapaknya. Kayak ibunya. Yang satu pengen jadi apa? Ustadz. Oh, kayak bapaknya. Selalu, bu. Dan itu harus jadi bahan introspeksi diri. Kenapa anak melakukan ini? Kenapa anak melakukan itu? Jangan-jangan kita yang menurunkan sikap kepada anak. Yang ketiga, ngurus anak itu supaya sakinah, jaga makanan minumannya. Jangan sampai tahu tempe untuk anak, uang sekolah anak dari korupsi, dari mencuri. Begini, pak, halal, mulia, insya Allah anak jadi mulia. Mau jadi apapun anak, tahu tempenya halal, bukan dari korupsi. SPP-nya halal, bukan dari korupsi. Pakaiannya halal, bukan dari korupsi. Maka anak nanti mudah mengakses hidayah Allah. Anak disuruh taat mudah, disuruh sholat mudah. Yang keempat, ngurus anak supaya rumah tangga sakinah, mawaddah, warohmah. Tolong jaga fasilitas. Sekarang anak-anak kita sudah pegang handphone, bu. Nonton televisi, pegang remote sendiri. Itu fasilitas silahkan, tapi ibu tolong dampingi. Jangan sampai anak menyaksikan sesuatu yang justru akan menjerumuskan anak. Anak membuka website yang justru akan meracuni pikiran anak. Harus mau capek, bu. Jangan ketinggalan. Jangan sampai anak sibuk Facebook. Ibu gak ngerti Facebook, harus tahu, bu, Facebook itu apa. Facebook itu apa? Oh, pokoknya gitu lama. Oh gitu, ya udah. Harus tahu, tahu. Supaya apa? Supaya kita tidak dibohongi oleh anak. Jangan sampai anak sibuk melakukan sesuatu, membaca sesuatu yang sesungguhnya bakal meracuni anak. Sementara orang tua tidak mau mengupgrade, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau tahu apa yang dilakukan oleh anak. Yang kelima, jikalau anak kita ingin anak yang soleh dan soleha, terbentuk rumah tangga yang sakinah, tiap hari doakan anak kita, bu. Buka, doakan anak kita. Sahur, doakan. Habis taraweh, doa. Habis baca Quran, doa. Doa untuk apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Supaya kita punya pasangan yang menyejukkan hati dan punya anak turunan yang menjadi imam bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan itu tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Ketika orang tuanya rajin berdoa, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Gitu, Mas Bayu. Amin. Mudah ya sebenarnya, ya. Teori mah. Dengarnya. Iya. Ini PR bagi kita-kita semua yang berkeluarga atau yang akan berkeluarga ya, Bapak dan Ibu. Demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Hadi dan juga Teteh Cici Kirani. Dan
dua putri-putrinya ini yang setia menemani ya kemanapun bersama. Ini sudah belajar puasa juga. Dan masih ada satu segmen lagi di Oase Ramadan. Nanti kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Oase Ramadan 1434 Hijriah. Rahmat semesta alam. Junjan Resto ini udah menggunakan akses internet speed instan. Langsung aja kita masuk. Maaf nih mengganggu. Kalau boleh tahu akses internetnya menggunakan apa? Speed instan. Kirim ke nomor berapa untuk mengaktifkan akses internet speed instan? 8108 750.000 rupiah. Buat pemirsa di rumah, kalau pengen ikutan cara gampang banget, ketik net spasi 5.000, kirim ke 8108. Saya Tara Budiman, assalamualaikum. Dalam setiap langkahku, ada Wardah Exclusive Series. Keindahan, kelembutan, dan kemewahannya sempurnakan hidupku. Wardah Earth Love Life. Buka Tenggo, buka kehangatan. Tenggo. Berapa lapis? Ratusan. Ya baik, kembali di Oase Ramadan 1434 Hijriah, rahmat semesta alam. Bagaimana Wahyu tadi wejangannya dari tausiahnya dari AA Hadi dan Teteh Cece Kirana? Ini bekal untuk Anissa juga ya. Insyaallah. Amin. Mohon doanya. Baik, kita sudah di penghujung acara, tapi kita akan menuju lagi ke Surabaya. Ada Jonathan Pratama di sana yang akan melaporkan.